Halo guys, dan di video kali ini kita bakal ngebahas apa aja yang baru di Bus Simulator Indonesia 3.6. Jadi beberapa hari lalu di Play Store Bus Simulator Indonesia dapat update terbaru 3.6, dan kalau kita baca di Play Store yang baru itu ada 6. Ada pembaruan kota Surabaya, terus ada penambahan kota Malang, terus sekarang buat mobil mod itu bisa support trailer, dan untuk detail efeknya ada lapisan aspal yang detail efeknya lebih bagus, dan ada efek refleksi, terus perbaikan bug. Oke, jadi ini udah di stasiun yang ada di kota Malang, dan di video kali ini kita bakal keliling kota Malang, ngeliat apa aja yang baru di kota Malang, soalnya ini kota baru juga di Bus Simulator Indonesia. Oke, langsung aja. Jadi stasiunnya itu kelihatan kayak gini, lumayan besar. Terus kita keluar dulu, dan di depan stasiun ini ada pom bensinnya, dan kayak biasa ada yang teriak di situ. Oke, kita ke kanan dulu aja. Dan kalau nggak salah di kota Malang ini ada yang namanya Desa Warna-Warni, dan di Bus Simulator ini ada, dibuatin sama developernya. Mantap. Oke. Dan ini kita lurus aja. Sini kita mau ke Desa Warna-Warni kalau nggak salah namanya. Dan disitu bagus. Di kanan ada Raja Maret, kiri ada apotek, ada salon lagi. Oke, karena pakai base terlalu lama, kita ganti ke mobil. Oke, kita udah ganti mobil. Kita naik Jimny yang dibuat sama Dasep Pratama. Jadi kita bakal nyari Desa Warna-Warni. Soalnya kemarin kayaknya waktu nyoba nemu. Dan ini balik terminal lagi. Oke, kita tetap keliling cari Desa Warna-Warni. Dan akhirnya nemu juga. Yep, rumahnya warna-warni gini. Dan pintu masuknya ada di situ. Mobil juga bisa masuk. Oke.
desainnya warna-warni beneran, dan ada tempat parkirnya gini. Oke, akhirnya sampai juga. Di sini ada yang jual-jual makanan minuman, dan di sini ada rumah warna-warni yang lumayan terkenal. Terus ini ada tangga, dan kita bisa lihat sini buat turun, bisa keliling-keliling juga. Oke, apakah bisa naik? Dan nggak bisa. Oke. Yep, akhirnya nemu juga. Oke guys, jadi itu dia yang baru di Bus Simulator Indonesia 3.6, dan ini kejebak di bawah dan nggak bisa naik lagi. Jadi segitu dulu aja video tentang apa aja yang baru di Busit 3.6. Like akun sekali, dan jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini, serta follow Instagram Yulis Channel. Yuk.